mau bikin video. Video apa ya? Yaps, kalian pasti udah tahu karena kalian lihat thumbnail. Sama di sini udah ada bahan-bahannya. Yeay, jadi Adesti mau masak. Iya, itu mau masak ini. Samyang. Wah, tapi ini samyang yang biasa sih. Cuma Adesti udah pernah makan yang ini. Yang rasa ini, tapi pas waktu itu zaman-zamannya belum aktif di YouTube. Jadi ya makan cuma makan biasa aja. Tapi itu yang pas waktu itu sih pedes, tapi enggak tahu ya sekarang gimana rasanya. Ya ini Adesti pakai rumput laut yang dari mana suka. Yuk, yaudah daripada lama-lama kalian bosen nungguin Adesti ngomong terus ya kan, langsung aja ya, langsung ke kompor, oke? Okay? Hawa-hawa panas, hawa-hawa pedas, hawa-hawa
bergetar ini lidah gara-gara samyang. Kita lanjutin. Di sini udah nyiapin air penuh, tapi belum ada si minum. Ada yogurt, belum ada si buka sama sekali. Tuh, belum ada si buka sama sekali. Adisi mau minum sampai samyangnya habis. Challenge buat Adisi sendiri. Oke, doain ya lur, semoga baik-baik saja. Sebenarnya tuh kalau makan pedes tuh nggak boleh berhenti, karena kalau misalnya berhenti bikin tambah pedes. Sebenarnya pengen sih mau nambah rumput laut, tapi makin pedes rasanya. Coba nanti dulu ya nambah rumput lautnya, oke? Kalian jangan itu, jangan heboh, nambah dong dis, ntar dulu, oke? Ini dulu, aduh kebanyakan lagi. Pedes tuh, pedesnya ini tuh masih biasa aja. Kalau ditambahin ini makan pedes. Oke, kalau ada sebanyak nambah lagi dua. Udah yang di sekalian pasti wah, udah heboh, udah buruan nambah gitu kan. Oke, challenge lagi buat nambah rumput laut yang pedas. Dua, oh iya ya, dua. Oke, dua. Oke. Eh, jangan-jangan kebanyakan. Diam kalian. Dua kan. Ini kalian ikut ini. Makan. Lihat muka dia sampai merah. Udah pakai blush on. Udah pakai lipstick. Tambah pakai lipstick. Ayo tinggal dikit lagi, ayo semangat. Gak boleh minum nih, airnya masih utuh loh, airnya masih utuh. Aduh, gue harusnya bingung ya mau ngomong apa ya. Padahal tuh, ini tuh makanan gak terlalu pedes loh, maksudnya apa karena Adisi jarang bikin video, jadi Adisi bingung mau ngomong apa. Ya kali ya, jarang bikin video kali ya jadi bingung. Kita lanjut makan aja yuk. Kecil-kecil cabai rawit, walaupun tipis itu rasanya pedes. Dikit lagi lur, dua suapan lagi lah. diputer-puter sumpitnya. Siapa yang kalau makan mie sumpitnya diputer-puter? Siapa yo? Kalian tim putar-putar sumpit atau kalian tim sedot mie? Ayo, kalau di sini tim, kalau enggak tergantung mie nya kalau mie nya mie goreng kayak gini nggak ada kuahnya, Adisi putar-putar sumpitnya. Tapi kalau misalnya yang mie kuah yang ada kuahnya, Adisi sedot mie. Hmm.
durasinya kalau di sini tuh nggak tahu kenapa kayak kurang cocok gitu loh sama makanan luar. Tapi kalau misalnya makanan Indonesia kayak pokoknya yang paling pedes deh, ada sih tuh kuat banget. Makanya tapi ya rada sakit gitu, rada pedes. Kalau misalnya makanan luar kayak kemarin tuh topoki, gila itu topoki ada sih benar-benar enak banget. Gak tau kenapa lidah ada sih kurang cocok. Dan ini kabelannya pedes, tapi kayak ada rasa enaknya gitu, tapi enak. Tau deh mulut ada sih itu mulut Nusantara, bukan mulut Western atau mulut Korea, Jepang dan lain sebagainya. Tapi kalau Jepang belum pernah sih ada sih makan makanan Jepang. Pasti kalian belajar gini, hah udah 20 tahun gak pernah makan makanan Jepang, hello kemana aja. Ya ini Adisti bukan kalian. Kalau kalian paling udah travelingnya udah kemana-mana, hunting foodnya udah kemana-mana. Ya Adisti mah ya itu-itu aja. Udah suapan terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim sama walhamdulillah. Biasanya kalau pedes banget tuh habis sih langsung minum yogurt, tapi ini karena gak pedes banget masih biasa aja. Kemarin yang ada sih minum yogurt, yang makan apa ya? Carbonara yang pasti. Kok lupa? Ah, yogurt buat ntar aja deh. Biasanya butuh air minum, air mineral. Tinggal putih telurnya nih. Tunggu 1 menit dulu. Ngapain nunggu 1 menit? Lamaan. Ini dari tadi udah teriak-teriak, minum aku kayak gitu. Lur, samyangnya udah habis dan ini yogurtnya Adisti singkirin dulu karena Adisti belum mau minum yogurt ini. Adisti mau abisin nori atau rumput laut. Mama suka rasa pedas, tapi ini lumayan pedes sih. Kalau buat kalian yang gak suka pedas, ada yang menurut. Mau dilanjutin nanti lagi, oke? Buat video kali ini sekian dan terima kasih. Sorry kalau videonya singkat banget karena Adisti bingung mau ngomong apa lagi. Ini makanan udah habis intinya. Buat kalian, oh ya, sekarang PPKM diperpanjang sampai tanggal 23 Agustus ya. Buat kalian selalu jaga kesehatan, jaga diri, jaga pikiran. Pokoknya tingkatkan imun, jangan sampai sakit begitu. Pesan Adisti cuma satu, cuma itu doang. Nggak satu, banyak. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next time. We'll be right back.